6 Maret 1902, Madrid Football Club didirikan. Kata Real diartikan sebagai kerajaan dianugerahi oleh Raja Alfonso ke-13. Penambahan kata Real juga dibarengi dengan pemasangan mahkota pada logo Real Madrid. Madrid menjadi salah satu anggota pendiri Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Pada tahun 1943, Madrid di bawah pimpinan Santiago Bernabeu berhasil membangun Stadion Santiago Bernabeu. Ia juga membangun tim dengan mendatangkan pemain asing. Dan berbagai prestasi pun telah diraih klub raksasa Spanyol ini, diantaranya dinobatkan sebagai klub terbaik FIFA, 32 gelar La Liga, 10 piala Eropa, 3 piala Interkontinental, 2 piala UEFA, dan 9 gelar Liga Champion Eropa. Dan apabila berbicara mengenai tim raksasa Real Madrid ini, banyak sekali pemain-pemain unggulan sudah dihasilkan. Di antaranya ada Juan Mata, ada juga Esteban Cambiaso, ada juga Raul Gonzalez yang ini juga adalah pencetak kedua terbanyak setelah Cristiano Ronaldo tentunya. Dan berbicara tentang Real Madrid juga, ini mengingatkan saya pada prestasi anak Indonesia yang bernama yaitu Muhammad Dafa Imran yang sempat menjadi kapten pada Akademi Real Madrid U15. Nah,